Halo. Yuk, selamat datang para pemateri. Selamat datang tamu undangan Bapak Muhammad Arifin, DRB Jawa Barat, dan semua peserta yang sedang menyaksikan siaran langsung kami di channel YouTube Pembatik Jawa Barat dan Rola Channel. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dan baca bersama-sama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, alangkah lebih baiknya kalau kita langsung ke tamu kita hari ini, yaitu Bapak Muhammad Arifin, sebagai DRB dari Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya di sini sebagai moderator, yaitu nama saya Anissa Ratna Pertiwi dari Jawa Barat. Kepada Bapak Muhammad Arifin, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Anissa, Pak Rola, Bu Kristina, Pak Vito, dan rekan-rekan semua yang ada di rumah masing-masing. Kami di studio StreamYard ini sangat berbahagia bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua. Nah, sebagai pembuka, saya mencoba berbagi kepada Bapak Ibu. Berbagi, kenapa kita harus berbagi? Di sini ada berbagi di era 4.0. Mengapa kita harus berbagi di era 4.0, Bapak Ibu? Kita harus tahu dulu nih, Bapak Ibu, alasannya. Kita sebagai guru dan pendidik, ketika tidak ada inisiasi untuk berbagi, itu akan sangat banyak masalah yang kita tidak bisa pecahkan secara cepat dan tepat. Mengapa kita harus berbagi? Karena ini, Bapak Ibu. Nah, kita hidup di dunia, di mana sebuah dunia dengan sebutan FUCA. Atau kita sebut saja mudahnya VUCA. VUCA ini adalah sesuatu yang pasti ada di era pandemi. Sebelum era pandemi ada krisis moneter kita di Indonesia, sebelum ada krisis moneter ada Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kesatu. Di situ terdapat dunia atau ciri-ciri dunia ini yang menyerempet pada sesuatu yang disebut VUCA tadi. VUCA ini adalah V yang pertama, volatility, atau mengacu pada perubahan yang tak terduga yang terjadi dengan sangat cepat. Contohnya pandemi ini, Bapak Ibu. Bayangkan saja ketika tidak ada guru yang mau mengupload konten di YouTube, sosial media, gitu. Anak-anak kita, peserta didik ini akan kebingungan mencari referensi hanya dari buku, mereka bosan. Maka dari itu, V yang pertama adalah volatility. Yang kedua adalah uncertainty. Sesuatu yang tidak pasti, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia yang mengacu pada variasi yang tidak dapat diperkirakan dalam batas waktu yang tidak diketahui. Nah, contohnya ini di era sekarang ini. Ya. Bagaimana kita melihat dunia ini tidak pasti kapan COVID ini selesai. Maka dari itu, kembali lagi kita harus bersatu bersama guru-guru yang lain, berbagi walaupun itu sedikit. Dan yang ketiga adalah kompleksity, mengacu pada banyak faktor yang saling berinteraksi yang membentuk suatu masalah. Dulu pendidikan jarak jauh itu hanya untuk sekolah-sekolah 3T. Gurunya datang misalnya sebulan atau seminggu sekali. Atau juga bisa pendidikan jarak jauh hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya uang banyak, contohnya homeschooling. Homeschooling jika tidak ada bertemu, mereka melakukan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Nah, mengacu pada banyak faktor, maka dari itu dengan adanya kita berbagi, kita bisa menggunakan alat-alat yang berbayar dan gratis. Sesama guru, kita mencoba mengurai kompleksitas yang ada di era pandemi ini, khususnya di bidang pengajaran. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu, ambiguity. Pemerintah pun ambigu, kepala sekolah kita ambigu, pengawas ambigu, guru ambigu, dan sampai siswa ambigu ketika Februari dan ke Maret
2021 ya, diumumkan bahwa kita ada libur 2 minggu sampai sekarang tidak masuk. Ini mengacu pada kemungkinan tidak adanya jawaban yang baik atau beberapa kemungkinan jawaban yang tanpa dukungan yang kuat. Maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu semua, kita bersatu, berbagi, tidak hanya di dunia maya ya Bapak Ibu, maksudnya dunia yang sinkronus ini, kita juga bisa berbagi di dunia asinkronus, melalui blog, melalui grup WhatsApp, walaupun itu sedikit. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu berbagi untuk mengatasi VUCA ini, yang saya sebut di berbagi 4.0. Mungkin tidak adanya pandemi, ya, kita tidak akan bisa bergelombang bersama-sama belajar teknologi. Tidak ada di dalam sejarah kita guru berbondong-bondong bisa tidak bisa belajar teknologi, khususnya guru-guru yang ada di Indonesia sendiri. Mungkin cukup dari sekian, mungkin cukup dari saya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu, adanya acara ini mengacu pada berbagi 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, kembali lagi ke moderator Ibu Anissa Ratna. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Bapak Arifin atas sambutannya ya. Selamat datang untuk para peserta yang baru gabung. Kita masih dalam rangka berbagi inovasi TIK bersama Portal Rumah Belajar dengan GRB Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Bapak Rola Fardila dari SRB Jawa Barat. Kepada Bapak Rola, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kedatangan tamu DRB kita ya, Pak Muhammad Arifin. Postingan beliau itu betul-betul sangat menginspirasi kita. Postingan Pak Arifin ini banyak memberikan motivasi, banyak memberikan hal yang unik. Karena untuk berbagi itu tidak hanya di satu channel, tidak hanya satu platform. Jadi semuanya beliau lakukan, saya pun banyak terinspirasi. Luar biasa, terima kasih Pak Arifin ya. Pada kesempatan ini, saya berusaha untuk berbagi lagi. Ini terus digemakan oleh para sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara, dari Aceh sampai ke Papua, mengenai portal rumah belajar. Sekarang di Jawa Barat pun kita kolaborasi dengan beberapa teman-teman sahabat rumah belajar di Kalimantan Barat. Ini luar biasa. Tetap, karena apa? Karena kita sebagai sahabat rumah belajar, kita akan menggemakan kuota gratis yang diberikan oleh pemerintah itu arahnya kemana. Kita banyak mendengar bahwa pulsa siswa itu kadang-kadang mengeluh, ini pulsa misalnya sedikit, hanya kuota belajar saja, tapi mereka, siswa-siswi itu tidak bisa menggunakannya atau belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, peran kita sebagai sahabat rumah belajar, kita akan bumikan portal rumah belajar, beginilah cara mengakses kuota gratisnya. Jadi, melalui portal rumah belajar, kita akan berbagi, bagi inovasi, dan pembelajaran berbasis TIK untuk mewujudkan merdeka belajar. Kita betul-betul akan membumikan jargon ini. Yang pertama yaitu sumber belajar. Di portal rumah belajar sendiri, saya lebih fokus, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Christina ya. Di sumber belajar, ada beberapa poin. Nah, poin-poinnya itu sangat berguna sekali untuk pembelajaran berbasis daring seperti ini. Mengapa? Karena dewasa ini, saya ingat di awal bulan Maret, Bapak Ibu guru sudah mulai sibuk, sudah mulai berusaha untuk membuat konten-konten, membuat hal-hal yang dianggap penting, minimal untuk pembelajaran diri sendiri, dan lebih bagusnya untuk pendidikan di luar juga. Nah, kontennya banyak, apakah kontennya di YouTube, kontennya di Facebook, atau di Instagram. Nah, itu memang efek dari pandemi, sehingga kita betul-betul akan meningkatkan kompetensi TIK kita.
Nah, guru juga akan banyak melihat bahwa inilah tempatnya, inilah wadahnya untuk melihat atau berbagi atau menerima ilmu dari portal pembelajar. Yang belum mempunyai video pembelajaran, silakan. Inilah video-video pembelajaran yang sesuai standar dengan Pusdatin. Apalagi yang sering banyak itu di pembelajaran, banyak membuat video yang rata-rata di belakang layar. Artinya, siswa itu merindukan gurunya. Saya ingat kemarin ketika pelatihan sebelumnya, bahwa siswa itu kangen dengan guru-gurunya, itu bagaimana guru kreatif untuk tampil, untuk show up di depan siswanya. Baiknya untuk kelasnya pribadi dan luar biasanya untuk di umum, di publik. Nah, ini di konten video. Video ini banyak sekali videonya. Alhamdulillah, ini adalah salah satu video yang di-upload. Saya mengupload video ini ketika selesai melakukan pelatihan mematik level 3. Saya pun tidak menyangka sekarang bisa lolos di level 4. Jadi ini adalah berkah. Dan saya upload, dan saya menunggu berbulan-bulan, sehingga tidak tahu bahwa video saya sudah muncul di sumber belajar. Ini betul-betul berkah bahwa video saya itu standar, masuk ke standar Pusdatin. Ada video dari sahabat rumah belajar yang lain juga. Ini Pak Budi ini, Budi Santoso dari Maluku. Luar biasa. Selanjutnya, di sumber belajar itu ada konten multimedia. Ya, ini dia. Di konten multimedia ini, Bapak Ibu atau siswa-siswi itu bisa jalan-jalan mencari konten, dan ini bisa dijadikan sebagai blended learning, pembelajaran yang tidak hanya melulu untuk satu action saja, tapi kita bisa memadukannya apakah dengan menggunakan blog, kemudian disematkan link videonya, kemudian website portal rumah belajarnya, sehingga siswa-siswi itu tidak jenuh, karena pembelajaran daring sampai saat ini, report dari siswa-siswi saya pribadi untuk kelas saya, rata-rata ketika saya survei, ketika di presensi, di form presensinya, bagaimana kesan-pesan kalian belajar daring. Itu awal-awal semangat. Ini saya awal-awal semangat. Lama-kelamaan, jadi jawabannya itu, Pak, sudah bosan, pengen cepat-cepat sekolah. Nah, itu bahasa pengen cepat-cepat sekolah, karena apa? Apakah pembelajaran daring oleh gurunya sudah tidak inovatif? Atau memang secara sosial siswa sudah jenuh dengan pembelajaran daring? Jadi dengan portal belajar, guru bisa berkreasi. Di sini tempatnya guru berkreasi untuk di sumber belajar, untuk konten video, konten multimedianya, dan konten audionya. Nah, nanti kita akan coba play. Nah, ini video saya, alhamdulillah. Tanggal unggahnya itu tanggal 8 Juli 2020. Ini pembelajaran kelas 10 sejarah SMA. Kita play, mudah-mudahan tidak buffering. Bapak Ibu, ada kebanggaan tersendiri bahwa kita produksi sebuah konten, sebuah video pembelajaran yang niatnya kita berikan untuk persembahan untuk siswa-siswi, kemudian masuk ke portal nasional, dan di channel YouTube saya itu sudah 20.001 penonton. Artinya kita berkarya bukan pamrih, kita berikan yang terbaik untuk bangsa, dan inilah hasilnya. Kebanggaan itu tidak bisa dirupiahkan. Jadi lebih baik kita membuat karya-karya, bagaimana caranya supaya pembelajaran lancar. Itu kan awalnya saya seperti itu. Bagaimana pembelajaran sejarah ini lancar? Pembelajaran sejarah kan itu rawan ya Bapak Ibu. Rawan mengapa? Karena jenuh. Sejarah itu membosankan. Sejarah itu tidak menarik. Itu image untuk siswa-siswi yang lain, misalnya beberapa. Ini bukan survei, tapi rata-rata. Apalagi untuk di kelas IPA.
Bagaimana saya berkreasi dengan blended learning ini untuk memperlihatkan bahwa bukan bukan sejarah yang menjenuhkan, bagaimana metode gurunya supaya pembelajaran sejarah itu menarik. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian, di sejarah sendiri, sumber belajarnya bisa lebih jalan-jalan ke peta budaya. Ini fitur pendukung lain. Nah, di peta budaya, nanti kita bisa melihat memang tugas kita untuk mengisi konten ini. Tugas Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang siap-siap untuk melihat bahwa kita adalah berkreasi. Ini di sejarah ada Homo erectus yang sudah saya ulas di postingan saya. Ini menarik saya ulas, kenapa? Karena banyak menggemakan antara teori evolusi, teori yang dikembangkan oleh Charles Darwin, bagaimana bahwa manusia itu adalah keturunan dari kera. Tapi sekarang sudah banyak webinar dan ternyata itu sudah tidak bisa dipegang lagi dan ini adalah yang menjanjikan bahwa sejarah itu tidak monoton, sejarah itu adalah dinamis. Bagaimana penelitian terus berlangsung sehingga teori-teori yang sempat dulu ada itu memang bukan jadi kita menyalahkan karena kita baru tahu sekarang, tapi itu akan menjadi dinamis. Dulu memang penelitiannya baru begitu saja berkembang kembali sehingga ditemukan arsip baru, yang sumber otentik sehingga sejarah itu dinamis. Itu untuk sejarah. Jadi betul-betul menarik untuk pembelajarannya. Dan lampilannya pun itu luar biasa ya untuk di peta budaya lengkap ada uraian materinya. Nah, kemudian ini pun saya sudah sematkan di website di blogspot saya seperti Museum Nasional. Seperti ini saya analogikan bahwa blended learning yang digunakan saya buat peta budaya link Museum Nasional ini masukkan ke blog, kemudian siswa-siswi ditugaskan di kelas mayanya. Setelah itu siswa-siswi akan melihat postingan ini dan kemudian mereka akan komentar, menjawab pertanyaan, saya berikan komentar di tugasnya sehingga betul-betul interaktif. Hanya dengan sebuah postingan ini akan terjadi interaktif. Interaktif itu bukan hanya tatap maya saja, bukan hanya dengan video conference saja, tapi interaktif itu bisa dengan segala cara. Jadi sejarah itu menarik. Nah, ini adalah salah satu sederhana saja saya memberikan informasi mengenai konten sumber belajar. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah tahu dari awal sosialisasi portal belajar sudah banyak didengungkan oleh para rekan-rekan kita. Tapi sekarang sudah saatnya kita action. Bagaimana mengemas portal belajar ini dengan metode pembelajaran yang kita gunakan? Apakah dengan blended learning, flipped classroom, atau dengan metode yang biasa, yang bisa dan biasa Bapak Ibu laksanakan? Itu barangkali untuk tips dari saya tentang blended learning dan menggunakan sumber belajar. Nanti selebihnya akan dilanjutkan oleh Bu Christina. Ini akan bagaimana asiknya menggunakan rumah belajar. Seperti itu barangkali Bu Nisa dari saya. Ya. Terima kasih materinya dari Pak Rola. Sebenarnya luar biasa sekali ya kalau untuk isi dari sumber portal rumah belajar ini sendiri. Jadi dari sumber belajar ini materinya sudah cukup banyak. Betul. Untuk dapat kita pakai. Apalagi dengan sistem pembelajaran yang seperti Pak Rola tadi sampaikan, blended learning ya. Jadi cukup menarik, cukup menjadi inovasi tersendiri bagi di masa pandemi seperti ini. Ya, mungkin betul. Ada pertanyaan, Pak? Kita cek dulu di kolom komentar. Sejauh ini belum ada untuk pertanyaan. Ya. Mungkin nanti sambil jalan ya, Pak. Kita tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Memang benar sih, Pak, kalau saya rasa untuk pelajaran sejarah itu kalau tidak dibarengi dengan inovasi yang
sedemikian rupa sangat membosankan. Karena saya sendiri untuk pelajaran IPS, jujur, rada kurang tertarik, Pak. Isinya kan hafalan, hafalan, hafalan gitu tuh. Nah, itu benar-benar kalau gurunya ngaji. Ya, Bu Nisa, betul. Tantangan tersendiri. Cuman itu kok jalannya IPS ya, khususnya ya. Rumpun IPS itu kan luar biasa materinya, pasti isinya apa, hafalan-hafalan dan hafalan. Mungkin untuk portal rumah belajar sendiri, untuk ketersediaannya gimana tuh, Pak? Sambil nunggu pertanyaan dari orang lain ya, dari para peserta yang ada di YouTube. Untuk ketersediaan sumber belajar, terutama dalam pelajaran sejarah, pelajaran sosiologi, itu seperti apa tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Ya. Sebetulnya untuk sumber belajar, itu video-video sudah lengkap, apalagi untuk beberapa mapel. Justru yang saya soroti itu sejarah baru ada 3 video, Bu. Sejarah baru ada 3 video. Oh, berarti Pak Rola ini yang suruh jadi konten kreatornya ya? Artinya, saya mengundang Bapak-Ibu guru se-Indonesia, mari berkreasi untuk membuat konten pembelajaran sesuai standar Pusdatin, sehingga ini akan menjadi hasil karya kita. Hasil karya digital yang akan abadi, ini akan abadi. Ditonton, dipelajari, dan akan berkah untuk kita juga. Kalau ya, kalau betul, mapel Pak. Yang lain seperti IPA atau mapel apa, ya memang kalau yang populer IPA itu sudah segudang kalau di portal rumah belajar. Untuk sejarah saya cek jalan-jalan. Iya, iya. Saya akan upload. Makanya kita panggil guru-guru lain untuk ikut jadi partisipan ya. Mengembangkan portal rumah belajar ini, karena tidak hanya dari Pusdatin yang bisa mengupload video pembelajaran untuk sumber belajar, tetapi bagi para guru juga bisa ikut serta mengupload hasil karya mereka. Ya. Betul, tepat sekali, Bu. Kemudian nanti ini akan membumikan. Jadi siswa-siswi oleh pemerintah diberikan kuota, oleh pemerintah diberikan fasilitas, dan kita yang memfasilitasi sumber belajarnya. Udah satu paket ini, udah satu paket. Tinggal cek pelaksanaan depan, Bu. Iya, iya. Setuju sekali. Intinya, kalau ada yang gratis, Pak, kenapa kita harus berbayar? Itu. Kan kalau portal rumah belajar, bisa kita akses gratis tuh dari kuota rumah belajar, dari kuota belajar ya, yang dari pemerintah. Betul. Udah gratis, materinya gratis. Banyak di dalam. Pastinya apa sih yang nggak enak buat guru-guru sekarang, ya kan? Kita sangat dimudahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Oke, nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Bu Christina. Apakah Bu Christina sudah gabung dengan kita? Sepertinya tadi kendala sinyal, ya. Sama seperti saya, sinyalnya naik turun. Bu Nisa, saya ambil alih untuk berikan kepada Pak Pito dulu ya, sampai Bu Nisa bersiap-siap. Oh, ya. Ya. Ini udah siap sih Bu Christina ya? Ya. Oke. Bu Christina udah siap? Cek. Halo? Kurang lancar. Baik, terima kasih Bu Nisa. Saya ambil alih sebentar. Selamat datang kepada siswa-siswi, rekan-rekan semuanya. Kita absen dulu, kita akan cek dari atas. Oh, ini duta rumah belajar kita, Pak Asep Penjelas Mana, channel Aspal Edu. Bapak Ibu jangan lupa jalan-jalan ke channel Aspal Edu. Pendidikan, tips and trick tentang komputer, blog. Saya belajar dari Pak Asep untuk blog. Keren Pak Asep. Ada, sudah ada Bu siapa ini? Bu, ada Bu Hijrah nih.
Selanjutnya, Bu Hijrah ya. Nah, siap Bu Hijrah, terima kasih. Ada Bu Ai, ini teman-teman sahabat-sahabat kita, sahabat pembelajar dari Jawa Barat. Ada Pak Nevi Nurzaman. Terima kasih Pak Nevi. Konkuro amin. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa nanti di akhir sesi ada kuis. Kuis ini nanti kita akan share linknya, kemudian silakan dikerjakan. Ada surprise-nya. Jadi siap-siap untuk apa? Untuk di agenda di kuisis nanti di akhir sesi ya. Kami menunggu sinyal dari Bu Tin. Kita akan ketemu dulu dengan Pak Victor. Oke, Pak Victor siap? Suaranya apa? Dinyalain dulu, Pak. Oke, ya. Udah masuk ya, Pak. Selamat datang Pak Victor, luar biasa. Salam ya, kenal, saya makasih. Baru kenal sekarang dengan Pak Victor, sahabat okay. Pembelajar dari Kalimantan Barat. Ya, salam kenal juga Pak Rola. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah Pak. Dengan apa kolaborasi ini, kita banyak bertemu dengan sahabat-sahabat luar biasa di Nusantara. Ini berkat Bu Christina juga kita bisa bertemu di sini. Baik, tidak panjang lebar lagi. Pak Victor, dipersilakan untuk presensi okay. Materi kedua. Kita bersiap ya untuk materi ketiga. Siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini ada juga anak-anak didik saya, jadi saya ikutkan juga supaya bisa tahu isinya. Jadi pada malam hari ini perkenalkan saya Vektor Elita Aditopo, saya sahabat rumah belajar dari Kalimantan Barat, kemudian saya mengajar di SMK Negeri 9 Pontianak. Saat ini saya mengajar bahasa Indonesia, jadi di sekolah saya mengajar bahasa Indonesia, khusus bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan lebih mengkhususkan menjelaskan tentang portal yang ada di rumah belajar. Tadi sudah disampaikan Pak Rola bahwa dalam portal rumah belajar itu sangat banyak fiturnya. Dan fitur ini sangat membantu khususnya guru dan peserta didik. Jadi para guru pasti sangat terbantu dengan adanya portal ini. Bisa Bapak Ibu nanti anak-anak juga bisa unduh atau bisa dengan dua syarat tadi, bisa dengan HP di Google Play Store atau juga langsung di webnya. Nah, di sini mungkin sudah dijelaskan tadi, fiturnya ada fitur utama dan fitur, di sini ada fitur pendukung. Nah, kalau tadi Pak Rola menjelaskan ini tentang sumber belajar, nah, saya akan menyampaikan tentang fitur pendukung. Jadi, fitur pendukung itu adalah fitur yang mendukung dari fitur utama tadi. Artinya, kalau kita membutuhkan tambahan-tambahan referensi atau mungkin juga apa tambahan ilmu, kita bisa buka di fitur pendukung. Nah, fitur pendukung ini ada 6. Jadi, ada 6 fitur pendukung. Yang pertama ada peta budaya. Kemudian, ada buku sekolah elektronik. Kemudian, ada wahana jelajah angkasa. Kemudian, ada karya bahasa dan sastra. Ini cocok buat saya. Khususnya pelajaran bahasa Indonesia ini sangat cocok karena di sini berisi karya-karya bisa cerpen, novel, ya, di sini bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini khusus untuk guru. Jadi kalau rekan-rekan guru nanti ingin mengembangkan keprofesionalnya, bisa langsung di sini. Di sini banyak kegiatan pelatihan. Nah, kegiatan pelatihan ini langsung dari nasional, artinya langsung dari Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, pasti dapat sertifikatnya untuk menunjang kenaikan pangkat yang khususnya PNS. Kemudian saya akan menjelaskan yang ringan aja. Jadi malam ini saya jelaskan yang ringan-ringan. Di sini ada namanya EduGame. Nah, apa sih itu EduGame? Kalau dilihat dari katanya aja udah jelas ya, game. Atau bahasa Indonesia itu GIM,
Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu GIM, game, dibacanya game. Kalau bahasa Inggris GAME, game. Nah, EduGame ini adalah sebuah fitur yang baru saja dikembangkan oleh Kemendikbud atau di sini Pusdatin ya khususnya. EduGame ini dikembangkan pada tanggal 15 Juli 2020. Jadi masih baru sekali. Dan fitur ini adalah fitur yang ibaratkan sebagai apa? Untuk membantu kita dalam misalkan lagi jenuh, lagi malas, lagi capek. EduGame ini membantu kita untuk refreshing. Ya. Game ini yang ada di sini sangat membantu khususnya untuk taraf tingkat TK kemudian dan SD. Karena game-game yang di sini itu adalah game-game yang edukatif. Jadi lebih khusus ke tingkat bawah. Ada TK, ada PAUD, ada SD. Nah, ini bisa digunakan. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengajar di SD ya bisa menggunakan game-game ini untuk nanti ketika pembelajaran jadi biar tidak bosan, anak-anak juga tidak bosan, bisa memanfaatkan fitur ini. Dan tentunya ini fitur ini apa? Game ini sangat banyak ya. Di sini udah ada beberapa game yang sudah diluncurkan ya. Jadi ada beberapa game di sini. Nah, di sini siswa bisa menggunakannya. Jadi siswa bisa menggunakannya untuk mereka ya bisa bermain ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Di sini ada beberapa game-nya. Ada Kurir Go, kemudian Menara Bola. Nah, ini kan ini adalah game-game yang ringan. Artinya game khusus biasanya adalah umur-umur ya 8 tahun ke bawah ya. Kalau untuk taraf SMK mungkin ini tidak tepat karena ini game yang mudah, semuanya pasti akan gampang sekali menangkapnya ya. Nah, ini ada contoh mengumpulkan telur, kemudian ini petualangan antariksa, ini kemudian ini yang volume 2, kemudian ada snake chemistry bonding. Nah, ini kan banyak sekali. Nah, ini dikembangkan oleh Kemdikbud. Nah, di sini sudah banyak. Kalau tadi mengenai sumber belajar itu kita bisa unggah. Kalau di sini, ini yang membuat adalah langsung dari Kemdikbud. Artinya mungkin Bapak Ibu dalam buat ini belum bisa di-approve ya. Artinya harus disetujui oleh Kemdikbud atau Pusdatin. Nah, ini contohnya. Ini game-game yang sangat ringan ya. Nah, ini contohnya ada, kalau mungkin saya buka, contohnya seperti ini. Ya. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini tergantung jaringan kita ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan game ini, kita juga harus memperhatikan jaringan internet kita. Jangan sampai nanti ya jaringannya kurang cepat. Jadi berpengaruh terhadap kecepatan ini gamenya. Jadi ya kita coba beberapa game yang lain. Kalau kita secara langsung, contoh yang paling gampang di sini ada. Kita coba apakah bisa kencang. Ini berhubung saya pakai kuota pribadi jadi mungkin agak lama. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan jaringan fiber optik itu pasti cepat karena dia koneksinya adalah langsung, tidak menggunakan kabel. Nah, kita tunggu apakah bisa. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh game ya, game-game ringan. Kalau mungkin kita lihat di luar itu ada game-game yang bisa kita mainkan secara sama-sama. Nah, ini contoh game-game yang ringan aja. Karena ini tujuannya adalah untuk refreshing untuk anak-anak. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa sih instruksinya. Jadi instruksi yang diinginkan itu apa dari game ini. Contoh nih, asteroid berukuran besar mengancam bumi. Nah, jadi kita diharapkan untuk
menghancurkan, jadi ditembak ya, seperti kita main game ya, main game pesawat udah ditembak. Nah, ini contohnya. Kemudian kita bisa pilih, nah, kita pilih targetnya, misalkan ya. Itu. Nah, ini contoh beberapa game ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Jadi dalam fitur ini ya tujuannya memang tadi adalah bermain sambil belajar. Artinya selain kita bermain juga kita sambil belajar. Karena kan untuk taraf SD itu mereka masih berupa kita membacanya baca konkret, bukan baca abstrak. Beda dengan taraf SMK atau SMA, mereka sudah membacanya sudah abstrak. Kalau taraf TK atau SD mereka masih konkret, artinya masih suka dengan gambar, masih suka dengan apa bentuk-bentuk yang berwarna. Contoh seperti itu. Jadi ini sangat cocok. Jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai pendukung ya. Jadi bukan sebagai utama, tapi sebagai pendukung kita untuk belajar. Seperti itu. Ya. Oke. Okay. Mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Sekilas tentang EduGame. Saya harapkan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua, rekan-rekan di manapun berada. Kita sebagai guru juga memberikan pembelajaran tidak hanya sebatas materi, tapi juga game-game ya, sebagai pemecah situasi ya, biar tidak kaku atau mungkin juga biar tidak apa bosan. Nah, kita bisa menggunakan ini. Mungkin itu saja dari saya, Pak Rola atau mungkin Bu Anissa. Saya kembalikan lagi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang EduGame. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Silakan, moderator. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bu Nisa, siap-siap ya. Materi ketiga. Baik. Anak-anakku semuanya, okay. Siswa-siswi, teman-teman, rekan SRBC Nusantara, kita sudah praktek EduGame. Jadi siswa-siswi, biar lebih banyak bermain EduGame di portal belajar supaya mengalihkan kepada game yang hiburan. Memang hiburan butuh, tapi bermain sambil belajar itu lebih baik, Pak Vito ya. Nanti kita akan praktek di akhir sesi, ada kuis. Nanti ada kuis, siap-siap, standby. Nanti kita akan main game bersama. Pak Vito, terima kasih materinya. Nanti kita akan cek di kolom untuk sesi tanya jawab nanti siap-siap. Siapkan pertanyaan terbaiknya, nanti kita akan cek juga, akan dapat door prize ya, pertanyaan terbaik juga. Baik, langsung saja. Door prize apa nih? Anak-anakku semuanya, door prize-nya kota. Oh iya. Kita akan maju ke materi ketiga tentang laboratorium maya. Bagaimana sih menggunakan lab maya secara asik ya, bersama Bu Anissa. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Rola atas kesempatannya. Jadi kita langsung masuk ya, kalau tadi udah dijelasin sama Pak Rola dan Pak Victor tentang sumber belajar, tentang EduGame. Nah, sekarang saya ingin masuk ke materi laboratorium maya. Ini merupakan fitur utama dari rumah belajar yang bisa kita manfaatkan secara gratis tanpa harus berlangganan, tanpa harus berbayar. Jadi kita pertama kali adalah membuka situs belajar.kemdikbud.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, ada yang namanya laboratorium maya. Kita pilih coba sekarang. Nah,
ketika kita masuk ke laboratorium maya, akan ada beberapa tampilan percobaan yang telah disiapkan. Ini rata-rata kalau untuk percobaan untuk jenjang SMP dan SMA ya, untuk SD sendiri apalagi PAUD belum ada. Jadi kalau kita perhatikan menu di sebelah kiri, ini untuk pelajaran pelajar SMP dan SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di sini ada pelajaran matematika. Jadi lebih khusus ke pelajaran matematikanya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang fotosintesis, proses fotosintesis. Nah, akan muncul seperti ini. Ini proses fotosintesis untuk anak SMP. Tapi kalaupun mau kita pakai untuk anak SD, untuk pengayaan, jadi kan kalau SD biasanya hanya ada gambar, terus kita melakukan percobaan itu biasanya sebatas di luar, merhatiin tumbuh-tumbuhan, bahkan kadang plastik kita bungkuskan ke dalam daun. Nah, karena situasi seperti ini, kita sebenarnya bisa pakai ini, proses fotosintesis. Kita pilih lakukan percobaan sekarang. Kita tunggu beberapa saat. Ini tergantung kondisi sinyal masing-masing ya. Bisa diakses melalui browser sendiri. Jadi mau pakai Chrome, mau pakai Opera, Mozilla, atau apapun bisa. Nah, di sini ada keterangannya fotosintesis. Kita buka di gambar buku. Di sini teorinya. Ada teorinya, jadi nanti peserta didik bisa membaca teorinya terlebih dahulu. Cukup detail untuk materinya. Jadi di sini proses fotosintesis, ada reaksi gelap, faktor-faktor yang berperan. Ini sudah ada dasar teorinya. Kalau sudah, baru kita lakukan percobaan. Bagaimana caranya ketika peserta didik mau melakukan percobaan? Terlebih dahulu kita siapkan lembar kerjanya. Kalau di laboratorium maya ini, sebenarnya ada menu untuk download, namun mungkin belum bisa diakses untuk sementara waktu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menyediakan sendiri. Saya mencoba membuat, ini sangat sederhana, karena ini biasanya saya pakai untuk anak SD ya. Jadi di sini saya judulnya lembar kegiatan siswa, ada tujuan. Tujuan peserta didik dapat memahami proses fotosintesis, alat dan bahan, karena kita hanya menggunakan lab maya tanpa praktek langsung. Jadi kita tulis lab maya dari portal rumah belajar. Langkah percobaannya kita sebutkan saja langkah-langkah untuk mengakses portal rumah belajar dan memulai percobaan sesuai indikator di bawah. Hasil percobaan, kita meminta anak melakukan beberapa percobaan, jadi tidak hanya satu kali. Bagaimana ketika percobaan pertama itu hanya ada air? Bagaimana kalau cuma ada air tanpa adanya karbon dioksida, tidak ada sinar matahari, suhu tetap di 30 derajat? Apa yang akan terjadi? Anak diminta menunggu, ini nanti akan muncul reaksinya. Yang kedua, bagaimana kalau ada air, ada karbon dioksida, tidak ada sinar matahari, dan suhu tetap 30 derajat misal. Di sini tidak terlihat adanya reaksi yang dihasilkan, karena komponennya belum lengkap. Nah, bagaimana kalau ketiganya ada, suhunya 30 derajat? Sinar mataharinya ada, airnya ada, ini sinar mataharinya sudah terlihat. Kita tunggu, memang agak lama karena proses fotosintesis yang digambarkan juga tidak secepat itu langsung nanti menghasilkan karbohidrat, menghasilkan oksigen, tidak, tapi nanti akan dimunculkan. Nanti peserta didik bisa mengeksplor lebih jauh
Tapi tergantung bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu untuk memancing peserta didik kita. Jadi kita masukkan ke tabel percobaan, kita otak-atik di sininya, nanti biarkan peserta didik menuliskan hasilnya. Apa yang akan terjadi ketika hanya ada air dan karbon dioksida saja, ada air, karbon dioksida, dan sinar matahari, bisa dituliskan di situ. Terus kita pancing dengan pertanyaan, jelaskan pengaruh ketersediaan air dalam proses fotosintesis. Semakin sering peserta didik itu melakukan percobaan, mereka akan memahami konsep dari proses fotosintesis itu sendiri. Oh, ternyata air itu penting ya. Kalau tidak ada air, proses fotosintesis itu tidak bisa maksimal. Terus, apa pengaruhnya kalau tidak ada karbon dioksida, tidak ada sinar matahari? Itu bisa kita pancing di sini. Baru peserta didik dapat menyimpulkan kesimpulan dari percobaan proses fotosintesis itu apa. Atau peserta didik juga bisa kok untuk membaca dari penjelasan yang ada di sini. Di sini disediakan matahari, air, karbon dioksida. Nah, ini sudah mulai terlihat ini. Setelah kita menunggu agak lama, di sini mulai terlihat. Ini ketika ada air, ada karbon dioksida, nanti akan ada karbohidrat dan oksigen yang dilepaskan. Nah, ini glukosa C6H12O6 muncul hasilnya. Nah, ada oksigen yang dilepaskan dari hasil proses fotosintesis. Jadi seperti itu. Banyak yang disediakan ya untuk di lab Maya sendiri. Percobaan bisa dipilih ada di menu sebelah kanan. Jadi lab Maya terbaru ada di sini. Banyak. Kalaupun mungkin kok dirasa di sini masih belum lengkap, Bapak Ibu juga bisa mengakses PET. Tapi kalau PET ini pastinya akan mengurangi kuota kita. Kalau di rumah belajar ini kan yang berkurang kuota belajarnya. Tapi kalau kita mengaksesnya PET, misal kita akses PET, di sini juga banyak percobaan, tapi ini yang berkurang adalah kuota utama kita. Jadi tidak bisa memanfaatkan dengan baik untuk kuota belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Rola. Waalaikumsalam. Luar biasa, Bu Nisa. Ini lebih kepada praktek maya yang dirindukan oleh siswa-siswi ya ternyata. Kan sudah berapa bulan tidak praktek di rumah untuk bunyi saya. Jadi betul-betul memberikan solusi. Portal belajar itu memberikan solusi untuk guru dan siswa-siswi bagaimana kita tinggal mengelaborasinya saja. Bu Christina sudah siap untuk materi terakhir? Kasih tanya kita di jawab akhir. Ya. Siap-siap untuk kuis nih. Ya. Ya siap. Ya. Sudah, bagaimana? Ah, silakan Bu. Bu Christina ini akan menyampaikan tentang bagaimana mengenal lebih dalam tentang rumah belajar. Saya coba share-nya. Silakan Bu Christina untuk memulainya. Baik, ya. Sudah ya. Terlihat belum ya? Ya? Udah terlihat, Bu. Pak Rola, cek-cek. Sudah ya? Baik. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Baik yang dari Jawa Barat maupun yang dari Kalimantan Barat ataupun di luar provinsi. Dua provinsi ini.
Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, mohon maaf tadi sedikit kendala teknis, sudah dijelaskan lengkap sekali oleh rekan-rekan saya, sahabat Rumah Belajar Barat dan juga sahabat Rumah Belajar Kalimantan Barat. Saya tinggal merangkum saja, Mbak Bu. Jadi Rumah Belajar ini merupakan portal milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses secara gratis, jadi tanpa berbayar, dan bisa diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian terdapat 4 fitur utama, bank soal, kelas maya seperti yang tadi sudah dicontohkan Bu Anissa, laboratorium maya, maaf. Kemudian sumber belajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengakses berbagai materi ajar dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi, bekali materi ajar bisa Bapak Ibu cari sesuai dengan kurikulum. Nah, selain itu juga ada materi bagi SLB, paket A, paket B, maupun paket C. Jadi lengkap sekali ya di Rumah Belajar ini Bapak Ibu. Selain ada fitur utama, ada fitur pendukung. Ada 6 fitur pendukungnya. Ada peta budaya, BE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, lalu pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan edugame yang sudah dijelaskan oleh Pak Vito tadi. Di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa yang kami ikut saat ini adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan, yakni salah satunya pelatihan membatik, pembelajaran berbasis TIK. Jadi Bapak Ibu Guru, yuk kita bisa sama-sama untuk meningkatkan kompetensi kita, khususnya dalam hal teknologi, dalam pembelajaran melalui membatik ini, ataupun pelatihan-pelatihan lain yang terdapat di fitur pendukung ini di keprofesian berkelanjutan. Nah, selain ada fitur utama, fitur pendukung, ada juga sumber lainnya. Di sini ada radio edukasi, M-edukasi, TV edukasi, dan lain-lain. Jadi, ternyata masih banyak sumber belajar lain di portal Rumah Belajar ini. Ini tadi tampilan dari peta budaya, kemudian buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, jika ingin mengajarkan mengenai tata surya atau planet-planet yang tidak bisa dibawa ke kelas, bisa menggunakan fitur itu. Kemudian karya bahasa dan sastra. Nah, ini pembatik tadi, pembelajaran berbasis TIK untuk peningkatan kompetensi TIK guru yang terdiri dari 4 level. Nah, Bapak Ibu, 1, level 2, level 3, dan saat ini kami sedang mengikuti level 4. Jadi bisa Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu, memiliki akun simpatik, dengan memilih apakah Bapak Ibu termasuk dalam guru atau non-guru. Jadi bisa juga di luar guru itu mengikuti pelatihannya, tetapi tidak jadikan yang utama untuk diseleksi. Nah, ini beberapa informasi untuk pendaftaran akun. Kalau Bu, nanti akan diminta data nama sekolah, provinsi, jenjang sekolah, begitu. Nah, kalau non-guru perbedaannya adalah pada di foto. Ada mengunggah foto di informasi pribadi. Dan guru ini bisa bermacam-macam ya, baik itu guru negeri, swasta, ataupun di bimbel, asalkan memiliki SK, begitu. Kemudian yang terakhir ini tampilan edugame. Nah, ini supaya tidak ketinggalan, Bapak Ibu bisa follow di belajar.kemdikbud untuk IG
YouTube dan Facebook lewat Rumah Belajar Kemdikbud, dan jangan lupa untuk mengunjungi simpatik.belajar.kemdikbud.go.id supaya tidak ketinggalan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdatin. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jadi saat ini tidak perlu bingung-bingung lagi mau cari sumber belajar di mana atau mau belajar di mana. Rumah Belajar punya jawabannya, bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa. Begitu Pak Rola. Siap, saya berikan moderator ke Bu Nisa. Keren, Bu. Luar biasa. Oke. Terima kasih untuk para pemateri. Ya, jadi keluar lagi, nggak ada alasan untuk tidak. Iya. Tidak apa, mengikuti di Rumah Belajar. Betul. Tidak ada ruginya, Bu, ya, gabung di Rumah Belajar. Banyak manfaat yang bisa kita ambil. Betul, justru banyak manfaatnya. Iya. Terima kasih untuk para pemateri. Tadi kayaknya ada yang terlupa ya. Ayo coba apa? Kita lupa memperkenalkan diri kita masing-masing. Saking asiknya ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di layar, ini kita berempat, dua SRB dari Kalimantan Barat, ada Bu Kristina Wahyu dan ada Pak Victor. Sedangkan saya dan Pak Rola itu dari Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk sesi selanjutnya, kita sudah ada pertanyaan ya untuk Pak Rola dan Pak Victor. Kita coba cari dulu pertanyaan. Nah, ini, bagaimana supaya kita tidak bosan pada saat belajar tentang materi sejarah? Karena kan sejarah cuma materi aja ya. Jadi, bagi para pelajar mungkin agak membosankan kalau cuma materi ya. Jadi bagaimana pendapatnya Pak? Ini dari Bu Deni apa Pak Deni ini? Deni Olivia Hermansyah. Bapak kayaknya ya. Silakan Pak Rola untuk ditanggapi pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ya itu klasik. Sejarah itu membosankan, sejarah itu kuno. Sejarah itu masa lalu, buanglah sejarah pada tempatnya. Oh, itu mantan ya. Waduh. Saya sebagai calon duta Rumah Belajar Jawa Barat mau membumikan sejarah untuk Nusantara. Jadi Bu Nisa, jas merah. Sebetulnya ya, kemarin kita sibuk membahas tentang wacana ya, wacana sejarah yang akan dihapuskan di SMK, kemudian akan dikurangi di SMA. Artinya ini adalah baru wacana, karena baru beberapa informasi itu masih belum rampung. Jadi akan kita tunggu di tahun pelajaran baru. Nah, kembali kepada sejarah, sebetulnya sejarah yang kita angkat, saya sendiri, ini lebih kepada bagaimana mengemas pembelajaran sejarah itu lebih menarik. Jadi bukan hanya sekedar materi saja. Kita akan cek dulu. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu tentang blog. Tadi saya sampaikan, saya menggunakan blog sebagai salah satu media pembelajaran karena dengan blog itu lebih interaktif dan akan terlihat bagaimana progresnya, sehingga siswa-siswi itu asik melihat blognya. Ini video yang sudah ada di YouTube, kemudian di portal pembelajar juga. Ini saya posting di sini. Kemudian diberikanlah, di sini ada, silakan kunjungi juga videonya di portal pembelajar dan memberikan komentar atas penjelasannya. Saya berikan linknya. Ketika link ini diklik akan masuk ke sini. Jadi blended learning. Siswa itu kan, oh iya ini jalan-jalan nih. Kemudian saya pun sudah membuat APK-nya, bisa diinstal di gadgetnya masing-masing. Tapi itu masih dalam pengembangan, syukur-syukur bisa masuk, saya membeli domain masuk ke Play Store. Jadi belajar sejarah itu menyenangkan sebetulnya, bagaimana kita mengemasnya.
Nah, yang pertama mengenai blog. Selanjutnya, supaya lebih menarik, tetap konten berbagi video itu saat ini sangat digemari adalah YouTube. Bisa di Instagram, bisa di Facebook, tapi di YouTube bisa lebih leluasa karena durasi bisa sepuasnya. Nah, ini kita sedang live nih di sini. Ini ketika diklik akan muncul kita. Nah, caranya akan dibuatkan playlist. Siswa-siswi akan jalan-jalan yang memang ini akan mengorbankan kuota. Belajar itu butuh dana, belajar itu butuh pengorbanan. Jadi tetap saya berikan keleluasan kepada siswa-siswi untuk silakan download dulu saja, kemudian di play nanti supaya tidak menguras kuota saat nonton langsung. Ini salah satu playlistnya. Di sini lengkap. Di playlistnya itu ada videonya. Video oh jangan di play ya, di playlistnya itu lengkap memuat video-video pembelajaran sejarah. Nah, ini kompilasinya ada 31 koleksi video pembelajaran sejarah. Ada video perang, video dialog dengan beberapa, ini ada iklan dulu, mohon maaf. Kemudian ada video tentang drama. Menarik kan? Siswa-siswi akan berkreasi dalam sebuah drama. Nah, ini dia. Bagaimana kita bisa membangkitkan semangat patriotisme siswa-siswi melalui drama. Jadi siswa-siswi, ini siswa-siswi kelas 11 ya, mereka membuat sebuah drama. Drama sinematik. Sengaja kita akan syuting, anak-anak kan seneng. Wah, pas syuting Pak, iya, kita akan syuting. Saya rekam semua kelas-kelasnya, ini 12 kelas, kemudian dikompetisikan menjadi perlombaan antar kelas. Jadi akan membangkitkan semangat siswa-siswi. Ini menarik. Jadi sebetulnya mau kemasan mau materi apapun kalau kita kemas itu akan luar biasa. Itu barangkali Bu Nisa ya, kepada yeah. Pak Denny, Olivia, Bu Denny ya. Menarik. Jangan khawatir. Minta ke gurunya, Bu, jangan ceramah aja, Bu. Saya bosan. Atau nanti kalian Bapak Ibu atau siswa-siswi buatlah sebuah apa namanya? Kuis bagaimana pembelajaran sejarah hari ini. Saya sering seperti ke siswa-siswi. Jadi, jangan nulis aja, Pak, bosan, Pak. Pak, minggu depan pengen nonton. Saya apresiasi siswa-siswi, silakan nonton. Nanti minggu depan kita akan nonton. Jadi referensi bisa tetap dimasukkan. Seperti itu barangkali Bu Nisa ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari Pak Rola. Oh, tadi yang nanya kayaknya bukan guru ya. Jangan-jangan murid dari Bapak Ibu ini. Kalau murid saya masih SD, murid saya jadi itu. Sepertinya, oh murid Pak Victor, maaf ya, jadi tadi dipanggil Bapak atau Ibu ini ya. Ternyata masih, iya masih lajang. Laki-laki. Oh laki-laki. Yeah. Oh iya, maaf ya, D, saya panggil D aja ya, biar saya terlihat masih muda. Wah, luar biasa ini Pak Rola, selain blogger juga YouTuber ya, sangat... karyanya sangat banyak bisa kita akses di YouTube-nya Pak Rola maupun di blognya Pak Rola. Mungkin nanti Bapak Ibu guru juga jangan mau kalah dengan Pak Rola, harus bisa seperti Pak Rola atau bahkan luar biasa. Ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan ini, mengapa di Genrurik? Genrurik apa ya ini, Pak? Nah, ini istilah asing ini. Mengapa di Genrurik video pembelajarannya tidak bisa dijalankan dari Bu Ai Hikmawati? Ada yang bisa menanggapi ini Genrurik apa ya Pak Rola? Saya baru dengar ini, benar. Sama juga ini, Genrurik. Mungkin Bu Ai bisa itu ya, bisa menjelaskan ya, jelas. Apa maksudnya? Ya. Dari Genrurik. Tampaknya itu pertanyaan yang lain.
bukan dari portal ruang belajar atau barangkali fitur baru. Oh, di EduGame. Kata Bu Aik ini di EduGame, Pak. Oh. Jadi ada di EduGame yang tidak bisa diputar video pembelajarannya. Oh. Ya, ya, ya. Ya. Mungkin nanti bisa dicoba-coba. Ya, Bu Anissa. Ya. Gimana, Bu Tina? Iya, mungkin itu berkaitan dengan server juga ya. Iya, iya. Jadi bisa dicoba lain waktu. Karena ya, pengalaman saya juga seperti itu. Tetapi ya, mungkin atau mungkin apa ada sedikit trouble gitu kan, tapi bisa dicoba lain waktu. Iya, iya. Oke. Oh, ada game namanya Juri. Ya, karena EduGame ini sangat menarik, Bu. Ya, banyak sekali soalnya permainannya sampai gak hafal. Ya. Nanti pas boleh deh dicoba-coba lagi ya. Ya. Kalau kalaupun masih belum bisa diputar, mungkin ada masalah juga ya di video pembelajarannya atau kadang kan rusak. Oh, ini. Mohon izin saya coba buka Bu Anissa. Oke, oh, ya, begitu. Nama game-nya ya. Ya. Di sini emang ya di game Genuruk ini tadi saya juga udah coba buka tapi memang apa enggak bisa dibuka ya. Lama ya. Mungkin karena satu bisa dari jaringannya. Kemudian juga dari apa server pusatnya juga bisa juga seperti itu. Nah, ini bisa saya juga berat ya, bisa Pak, ditampilkan. Ya? Iya, mungkin berat juga. Bisa di share screen, Pak? Udah ini udah di share screen? Oh, sudah ya. Nah, di sini contohnya nih, kita masih loading nih lama sekali. Nah, kemungkinan bisa apa dari jaringan kita ya. Jaringan kita karena game-nya mungkin agak berat. Jadi dia membacanya agak lama seperti itu. Nah, di sini. Ya, nanti mungkin bisa dicoba lagi. Kalau film saya ini kayaknya berat ini. Game ini kapasitasnya terlalu berat mungkin. Jadi untuk diakses butuh waktu yang cukup lama. Tapi kalau game lainnya kayaknya lancar-lancar saja Pak ya, Pak Vito. Kalau yang lain sih bisa langsung kita mainkan. Ya, jadi ada beberapa yang kita bisa mainkan. Contoh. Kalaupun sudah terbuka tapi video di dalamnya masih tetap tidak bisa kebuka, bisa jadi ada permasalahan di dalamnya, ya. Biasanya ada bug-nya di dalamnya. Ya, kadang nah, apa bug-nya. Gangguan dari virus itu kan juga bisa ya. Ini contoh mungkin bisa di-share. Ini contoh yang bisa. Di apa kita mainkan nah, contoh menata bola nah, kita bisa langsung pilih ya. Ini contoh permainan ya karena ini permainannya ringan maksudnya untuk apa taraf SD jadi ya pertanyaannya lebih mudah contoh lebih besar mana nah, ini misalkan lebih besar dari nah, ini. Jadi tinggal kita pindahkan ini game-game yang ringan. Kita langsung bisa buka di sini karena mungkin lebih ringan ya dari yang tadi Genduruk tadi ya. Nah, kemudian ada snack chemistry. Nah ini. Tapi nanti kalau misalkan ada pakai wifi tadi saya bilang apa pakai fiber optik itu mungkin lebih enak jaringannya lebih cepat. Kebetulan saya pakai apa? Kuota sendiri jadi mungkin lambat sini untuk loadingnya seperti itu sih Ibu Anissa. Ya oke. Terima kasih Pak Vito. Sepertinya kita juga masih ada pertanyaan lagi. Semoga Bu Ai cukup puas ya untuk jawabannya.
Ini ada pertanyaan dari Pak Denny Cendrianto. Kalau mau mengirimkan karya EduGames, kemana ya? Mungkin dari salah satu kita bisa menjawab. Kalau EduGames kan tidak seperti sumber belajar ya, bisa langsung upload. Nah, kalau EduGames kemana ini ya? Parola, mau menjawab atau Bu Christina? Kalau setahu saya sih EduGames itu belum bisa ya, karena ini fitur baru di rumah belajar. Jadi mungkin tidak bisa diakses kita, maksudnya mengirimkan secara langsung itu tidak bisa. Kecuali dengan misalkan sumber belajar yang lain, karena mereka apa itu udah lama, kemudian juga bahkan itu aja melalui proses yang ketat, artinya perlu disaring, kemudian dipilih mana yang bagus sumber belajar yang sesuai dengan apa persyaratan atau sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, misalkan bahasa Indonesia itu apa, terus materinya apa. Nah, itu seperti itu. Apalagi mungkin untuk yang game ya. Kalau setahu saya sih kita belum, saya belum melihat ya secara langsung kita bisa mengupload, belum bisa mengupload secara langsung video itu apa game kita itu. Jadi sementara menurut saya sih belum bisa. Mungkin lain waktu bisa dikirim seperti itu. Bisa. Oke, itu sih. Terima kasih. Bu Alisa, mungkin bisa menambahkan. Ya, Mangga, ya, Ibu. Ya, sepertinya kalau saya lihat itu di EduGame itu di awal itu biasanya ada dari Ki Hajar ya. Jadi ada program membatik, membuat bahan ajar. Itu sepertinya bisa diikutkan ketika ada kompetisi itu. Ya, berarti bisa jadi harus kita ikutkan kompetisi-kompetisi dulu ya. Ketika kita terpilih, baru mungkin akan digunakan oleh Pusdatin di portal Rumah Belajar. Iya, betul. Ya. Masih ada pertanyaan lagi, Bapak? Sepertinya tidak ada ya, Parola. Pak Victor sama Bu Tina. Ya, siap. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kayaknya kita langsung masuk ke kuis ya. Kuis. Kita ke kuis. Ya, kuis. Ini nih kita pakai Quizizz. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa bergabung di Quizizz-nya. Join myquiz.com dengan kode 391793. Akan dipandu oleh Bu Tina ya game-nya. Ya, ya, kita tunggu. Baik, Ibu. Ya, Pak Rola. Materi boleh ikut akan ya, membagikan link-nya. Saya sudah ya, kayaknya, saya penasaran ini pengen ikutan juga. Iya. Bisa. Tapi tidak termasuk ini ya pemenang ya nanti kalau ternyata di tiga teratas. Baik Bu Tina, sudah saya share ke live chat untuk ya, link kuisnya. Sudah. Silakan. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya ya. Jadi langsung diklik saja link yang di share oleh Pak Rola, nanti akan masuk ke kuis. Isinya, kemudian tuliskan nama ya, nama lengkap, kemudian lalu diklik saja begitu, nanti akan masuk ke tab yang ada di layar ini namanya ya, belum dimulai permainannya, nanti kita akan mulai bersama-sama, kita tunggu sekitar 5 menit begitu, terlalu lama tidak. Kita tunggu dulu ya, belum ada yang masuk ya Pak Rola? Belum kayaknya. Ya, kita tunggu dulu sampai ada yang masuk. Karena ini ada hadiah yang menarik loh, jangan disia-siakan ini kuisnya. Baik, sambil menunggu kita akan ya, berbagi pengalaman ya. Ya, sambil menunggu, sambil menunggu peserta kuisis, kita akan berbagi pengalaman.
Ya. Dari Bu Nisa dulu nih, bagaimana pengalaman jadi peserta pematik level 4? Pengalamannya luar biasa ya. Parola tidak menyangka kalau saya bisa gabung di level 4. Gimana tidak? Soalnya saya guru SD. Terbiasa di zona nyaman, Pak. Beda dong dengan guru SMP SMA yang sudah dipaksa melek IT ketika pandemi. Kalau guru SD kan kita mau melek IT, gimana anak SD-nya saja masih, aduh, punya HP, juga punya orang tua, kalau ngerjakan tugas, nunggu orang tua pulang, baru bisa ngerjakan tugas. Apalagi mau kita ajakin Zoom, ajakin itu, wah rasanya nano-nano. Nah, ketika pandemi seperti ini, guru SD tuh dipaksa buat melek IT, yang mereka terbiasa santai, terbiasa beda, Pak, benar. Mungkin Bu Tina ngajar di SMP apa SMA nih, Bu Tina? SD juga, Bu. Kita sama. Oh, lah. SD juga? Oh, sama kita berarti ya. Kalau ya, SD tuh benar-benar rasanya wow untuk IT yang seperti ini. Ya. Saya kenal StreamYard, kenal yang buat streaming kayak gini juga karena level 4. Dan ketika ketemu dengan 29 lainnya di Provinsi Jawa Barat, saya berasa kecil. Udah lah, ini mah saya cuman partisipan, weh. Apalagi lihat Parola, duh, blognya udah rame, YouTube-nya, aduh, subscribernya udah, aduh, nggak bisa deh kekejar gitu tuh. Dan itu nggak cuman Parola, kalau di Jawa Barat banyak banget yang kayak Parola. Nah, saya mah apa tuh, Pak? Tapi tetap harus semangat, pantang menyerah. Kita harus tetap usaha, terlepas nanti hasilnya seperti apa. Kalaupun nanti terpilih menjadi 5 besar, itu mah bonus. Bisa masuk level 4 aja udah alhamdulillah. Banyak ilmu yang bisa kita serap yang pastinya. Termasuk saya nyerap ilmu dari Pak Rolau. Terbiasa. Iya. Pokoknya serap dulu deh ilmunya sebanyak-banyaknya. Adapun nanti hasilnya seperti apa, itu urusan belakang. Itu sih Pak Rolau kalau perasaan saya di level 4 ini. Mungkin Bu Tina bisa berbagi ya. Gimana setelah di level 4? Ya. Kalau di level 4 ini luar biasa ya Bu ya. Apalagi dengan tugas-tugas di sekolah, tugas tambahan, tugas yang lainnya. Tentu perlu manajemen waktu yang baik ya. Jadi aduh, betul-betul yang penting kita harus maksimal. Oh, Bu, tetap semangat ya. Iya. Jadi harus kita selesaikan sampai akhir hasilnya hasilnya itu sudah bukan jadi apa ya, bukan jadi wewenang kita. Yang penting kita harus maksimal, jangan sampai kita setelah itu merasa aduh, kemarin kenapa ya enggak maksimal gitu. Jadi betul. Iya, menyesal gitu, jangan sampai. Jadi jadi harus apa, kita maksimalkan waktu ini. Betul. Dan juga lebih manajemen emosi ya, Bu ya. Tetap harus. Iya. Iya. Betul. Iya. Dan tidak hanya sampai di sini, betul kata Ibu tadi, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dan setelah itu bisa sangat berguna untuk kita ke depannya. Ya, ini saya lancar. Gak ada banyak, sepertinya udah ada 15 orang ya. Mau kita langsung mulai? Di layar? Atau mau? Belum terlihat ya, Pak. Sudah ya? Oh iya, ya, di layar tidak mulai saja, terlihat. Pak. Tidak mulai terlihat saja? Ya? Atau mungkin? Iya. Ya, start saja. Saya sudah 5 menit, Pak. Ya, kita mulai ya. Ya, kita mulai coba, saja. Bisakah, Pak?
Cari lo dulu. Ya. Sambil nunggu Pak Vito, ada gimana Pak Vito pengalamannya? Pak Vito udah pengalaman nih karena kita mulai juga ya Pak ya. Nah, kita mulai. Ini udah udah ada. Sudah. Kita mulai nih sekarang. Kayaknya koneksinya ini ya tidak stabil. Iya Pak, kalau enggak usah di screen dulu, enggak apa-apa Pak. Karena mungkin itu audio dan live quiz ya agak. Masih. Oh, udah mau mulai, udah. Iya. 3, 2, 1. Oh, oke. Okay. Bu Anissa ikut, Bu Anissa. Rahasia dong. Aduh, oh ya sudah terlihat itu. Ya, Pak Vito gimana Pak Vito? Tahun ini pembatiknya. Wah, luar biasa tahun ini. Pengalaman dari tahun lalu. Kalau saya itu bukan hanya tahun lalu, 2017 saya udah ikut. Wah, keren. 2017. Saya cuma, baru dengar ya, Kak Malan. 2017 itu belum namanya pembatik, itu apa ya dulu nama itu. Cuma taunya seru ya nih, kita suruh ikut rumah belajar gitu. Saya pun nggak tahu rumah belajar itu apa gitu kan. Saya suruh ikut pelatihan itu, dikumpulkanlah di hotel tuh. Kita kasih tahu ini lebaya, dikasih tahu ini tentang ini. Oh gitu ya, ini dari Kemdikbud. Nah, ternyata setelah itu dipilih yang terbaik gitu kan. Nah, itu dijadikan duta rumah belajar. Itu pada saat itu saya tugasnya juga hampir sama sih. Suruh pertama buat sosialisasi aja sih. Pertama itu 2017 hanya sosialisasi. Jadi nggak buat media, nggak. Kemudian di 2008, nah itu 2017 saya nggak terbawa. Mungkin karena kurang banyak sosialisasinya. Ya udah enggak ke bawah. Terus 2018 saya enggak ikut karena enggak tahu ada kegiatan lagi kan. Nah, tahun kemarin saya ikut lagi. Ada beberapa teman juga yang ikut di sekarang nih pembatik level 4. Nah, itu juga ikut lagi. Nah, di 2019 itu apa ya? Hampir sama seperti tahun ini, cuma lebih ringan. Tahun kemarin itu level 3 ya. Jadi puncaknya itu di 30 peserta itu level 3. Kalau sekarang kan level 4 nih, puncaknya 30 orang. Kalau dulu level 3. Level 3 30 orang. Itu dipilih satu. Nah, itu Bu Yunda. Itu Bu Yunda itu teman kelompok saya. Jadi satu kelompok dengan Bu Yunda. Jadi pas buat video, jadi tugasnya itu buat video pembelajaran. Itu satu saya, Bu Yunda, terus ada dua lagi teman saya. Ya, kita buat sama-sama videonya. Nah, kebetulan Bu Yuda tampil pas kegiatan penyampaian materi. Nah, terus videonya bagus, ya alhamdulillah ya bisa lolos. Maaf, di baru saya mute ininya. Bisnisnya. Bentrok listnya Pak Pito. Enggak apa-apa. Jadi senang sih kalau tahun kemarin kita bisa ketemu langsung. Mohon maaf, ada iklan anak saya. Iya, nanti ya. Bisa dilanjutkan yang lain. Oh ya, ini anak saya, mohon izin. Sebenarnya jadi, luar biasa ya pengalaman Pak Vito. Sudah sembuh. Kesempatan Pak Vito itu luar biasa ya. Udah ya. Tahu dari tahun 2017. Saya loh baru tahu April, coba. Apa enggak? Ya Allah, ketinggalan info banget. April teh baru tahu ada yang namanya pelatihan pembatik. Gitu juga enggak tahu kalau ada level-levelan. Udah gitu enggak tahu kalau muaranya ke DRB. Bener-bener ah. Yang penting ikut teh. Pak Vito ternyata udah lama. Sebenarnya saya sepertinya malu ikut lagi kan. Orang lama gitu kan. Enggak apa-apa.
Kan kali aja rezeki sekarang. Iya, enggak apa-apa. Tapi tahun ini luar biasa. Saya akui luar biasa, tugasnya itu banyak sekali. Dari vlog, kemudian blog sampai tatap maya tadi kan itu luar biasa tugasnya dibandingkan tahun kemarin sih buat saya. Memang saya pun udahlah kayak agak menyerah gitu. Saya enggak tahu juga. Itu sih dari saya pengalamannya seperti itu. Kalau saya pribadi berasa apa Pak, lagi tidur disiram air dingin, bangun gitu ta. Suruh melek IT benar-benar, suruh aduh ya Allah luar biasa. Iya Bu, sama Bu, kita baru kan tahun kali ini dulu pembatik itu kirain pelatihan batik-batik gitu loh Bu. Iya benar, banyak yang nanya, pantas atau wajar atau kalau dari Pekalongan kan emang di sana mah batik gitu katanya. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan batik. Ini namanya pembelajaran berbasis EIKO, dikirain ngebatik. Sepertinya udah muncul ya hasilnya. Pak Rola ya? Sudah muncul Pak Rola. Masih running ini. Oh, masih ya. Ya, sedikit lagi. Kayaknya kalau nggak dibatasin masih bisa gabung. Posisi sementara siapa, bisa, Pak? Nama-namanya? Masih bisa memperbaiki nilai kayaknya. Kita akhiri kuis jam 8 kali ya? Iya, atau mau 2 ditunggu menit sampai lagi ya. Selesainya? Iya. Kira-kira 2 menit lagi, lalu skornya ya, itu kan skornya saya tidak terlihat, Pak. Apakah jauh ya, atau gimana? Kecil sekali. Nah, ini top 5 terbesar. Widih. Pak Was, Pak Denny ini kedua nih. Jadi Pak Budianto, Pak Nasiha. Ini yang nanti dapat pulsa berapa orang ini, Pak Rola? Top 3. Top 3, oke. Nanti tinggalkan nomor ya, nomor HP di apa? Di kolom chat. Oh, kan sudah ada di presensi sudah ada. Oh, di presensi sudah ada. Ya, alhamdulillah. Tinggal nama. Kali aja ada yang kelupaan, Bapak, ada yang kelupaan belum juga absen. Heeh. Ya, ingetin lagi link absennya. Jangan lupa untuk klik link presensi. Siap, selesaikah? Masih di jalan. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, anak-anakku, teman-teman, rekan semuanya, terima kasih telah menonton berbagi kolaborasi Jawa Barat dengan Kalimantan Barat, luar biasa. Kita bertemu di sini, berbagi pengalaman, bagaimana cara menggunakan portal rumah belajar, triknya, kemudian praktik baik selama pembelajaran daring pandemi yang dilakukan di sekolahnya masing-masing. Jadi ini betul-betul memberikan manfaat, semoga berkah ya buat kita semua. Semangat berbagi terus-menerus. Jangan hanya berbagi untuk kejaran duta ruang belajar saja, tetap saja berbagi. Bagaimana nih Bu? Sudah terlihat ya? Oke. Belum tergeser ya? Belum ya? Akhiri saja. Oke, siap. Maaf. Gak kelihatan Pak ya, kalau dari sini kecil banget.
Coba dibacakan Pak Rola. Ya. Ranking pertama atas nama Fawas. Selamat ya buat Fawas. Yang keduanya yaitu Pak Deni Cendrianto. Wah, luar biasa. Wah, ini mah teman SRB kita, Pak. Teman kita luar biasa nih Pak Deni. Pak Deni Cendrianto. Ini dapat pulsa ini Pak Deni ini. Ufatu Nasiha. Murid siapa ini kah? Murid saya kayaknya. murid Covid ke. Mungkin. Namanya ya, siapa? Pak Victor bisa cek nanti di form ya untuk kontaknya. Oke. Ya, selesai ya, kita end saja. Juara satu atas nama Fawas. Fawas. Dua, Pak siapa? Deni Cendrianto. Pak Deni. Yang ketiga aja siapa? Jadi, Ufatun Nasihat. Ufatun. Murid saya kayak ini. Ufatun Nasihat. Ya. Hafal ya. Tapi pengajar SMA ya? Saya SMK. Dua sekolah saya ngajar. Dua sekolah. Satu nambah. Nambah jam aja. Baik, Bu Nisa, silakan dipandu lagi. Udah lebih 3 menit ya. Terima kasih untuk para pemateri dan partisipan peserta yang ikut kuis. Nanti ditunggu ya pulsanya untuk pemenang 3 teratas. Insya Allah segera langsung masuk dalam bentuk pulsa. Ya, terima kasih untuk pemateri. Luar biasa materi hari ini. Daging semua, padat ya. Jadi closing statement kalau dari saya pribadi, manfaatkanlah rumah belajar sebaik-baiknya. Terlebih kita yang sudah memperoleh kuota belajar dari pemerintah. Maksimalkan penggunaan kuota belajar untuk belajar semasa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, ya. Kalau bepergian tetap menerapkan protokol kesehatan dan jangan bosan untuk belajar terus karena belajar itu sepanjang hayat. Ya. Mungkin ada closing statement dari Bapak Rola atau Pak Vito sebelum saya tutup. Lanjutkan. Ya. Belajarlah dari sejarah. Nah, sejarah itu adalah guru kehidupan. Historia Agis Alvite. Silakan Pak Vito. Siap. Oke, mantap Pak Rola. Ya, jadi luar biasa ya, memang kita harus belajar dari sejarah karena itu adalah apa? Catatan kita ya. Ya. Kalau saya dari saya belajar itu tidak pernah berakhir dan kita harus tetap belajar sampai kapanpun, bahkan sampai kita di liang lahat, sampai terakhir di liang lahat. Ya, sebelum sampai ke situ kita harus tetap belajar ya. Di samping belajar, kita juga harus ya memperhatikan bahwa di kehidupan kita juga harus kita lihat. Kita perlu refreshing dengan cara apa? Ya, kita bermain, kita bersenang-senang dengan cara yang baik. Supaya otak kita tidak terlalu tegang, supaya enak, santai. Dan juga manfaatkan portal rumah belajar karena ini gratis buat semuanya. Artinya ngapain kita beli yang mahal, yang gratis saja ada, ya nggak usah cari yang lain gitu, cari yang gratis saja kan enak. Ini disediakan oleh pemerintah buat kita semua. Itu sih pesan saya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tina mau menambahkan untuk closing statement? Sepertinya iya ya, koneksinya bersama kurang baik. Oke, foto bersama. Siapa nih yang print screen? Saya ya. Oke. Ah, tidak usah ini kan sudah oh, enggak usah. Nanti di oh iya. Terus saja. Betul. 1, 2, 3. Ah, siap. Luar biasa.
Bu Tina, ini kita mau closing. Ayo kita closing. Tapi untung masih ada ekspresinya itu pernah di situ. Ya. Oke, terima kasih untuk para peserta, untuk para DRB yang setia menemani kita, ya. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para peserta didik dari kami semua, ataupun pendidik, para peserta didik di seluruh Nusantara yang telah ikut bergabung bersama kami dalam webinar Berbagi Inovasi TIK, Pemanfaatan Portal Rumah Belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.